Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tabu sekalian di WKS Link, The Journey of Mining Construction Equipment Peoples. Tabu, kita selalu mengkomparasi antara HDX, Dutro, X-Power dengan Giga. Sekarang Giga keluar Giga NMR 81 seri Gardan 6.5. Tapi sebelumnya kami selalu mohon kepada Tabu untuk jangan skip, jangan nonton video ini, dan kami selalu mohon kepada Tabu untuk selalu subscribe, bunyikan tanda loncengnya bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tabu sekalian selalu dalam kondisi yang happy, glory, glowing, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Tabu, hari ini ada Canter HDX 2015. Ini Canter HDX 2015 ini Canter pertama keluar 2015. Ini gardanya beda dengan HDX yang seri-seri sekarang di garda 6.6. Kalau untuk Canter yang ini ya hampir sama untuk overallnya, termasuk engine-nya dan lain sebagainya, cuman beda di gardan dia pakai 6.3. kita nanti akan cek satu persatu untuk ini ya. Ini hampir sama tabu-tabu sekalian. Untuk lain-lainnya itu ya nggak beda-beda lah, cuman gardanya itu beda di yang satu itu 6 poin, yang sekarang itu 6.6, yang ini masih 6.3. kalau teman-teman itu banyak yang bilang itu HDX banci karena ininya masih belum ini. Jadi itulah tabu sekalian, gardanya keluaran pertama 2015 HDX-nya. Jadi HDX enggak semuanya 6.6. Jadi keluaran pertama dia masih pakai 6.3. Jadi perbedaannya di itu. Gardanya dan punya untuk per dan lain sebagainya hampir sama lah. Untuk spek detail teknis ya kita nggak terlalu capable untuk menjelaskan karena kita bukan engineer, tapi yang jelas secara ini perbedaan paling mencolok di gardan yang HDX sekarang itu 6.6, ini 6.3. Jadi kita lihat bagian kabinnya, dan kita lihat ini untuk badan dan sebagainya agak sama, cuman feel karakter dari user apa pabrikan juga facelift-nya juga seperti itu aja lah. Cuman paling pokok di gardan. Ini HDX pertama 2015 tabu sekalian. Jangan, kami selalu mohon kepada tabu sekalian untuk jangan skip-skip segala menonton video ini, dan kami selalu mohon untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga tabu sekalian selalu dalam kondisi yang happy, glory, glowing, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon jangan skip-skip tabu, biar channel kami bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan benar.
jadi seperti itu. Untuk dana lainnya hampir sama, tapi ya memang sama. Kalau dibandingkan dengan Euro 4 sekarang kan perbedaan di agak-agak inilah. Cuman kalau dari tahun ke tahun, Kenter termasuk dari misi-misi itu sendiri perubahannya termasuk dibanding kompetitor, perubahannya sangat facelift aja, terus sedikit-sedikit aja, nggak terlalu signifikan. Jadi 2015 dengan Garda 6.3 diteruskan dan next ke adik-adiknya di 6.6. Jadi om tak buka kanan kabin ini ya om deh. Sebelah sana mas bro, ayo kita buka kabin untuk kabin. Ya, 2015 lah. Masih oke okay, tapi nih untuk lain-lainnya, indikator dan lain sebagainya sama tuh. Karakter Kanter. Tit. Tapi ini ya itu tadi cuman gardanya, makanya ini kalau di sini ada istilah HDX Banji ya, karena gardanya 6.3. Belum 6.6. Bersama. Oke, tabku. Itu komparasi-komparasi ini untuk ininya enggak ya agak sama. Kami menunjukkan video ini bukan ini ya, cuman kami menunjukkan bahwa Kenter juga untuk keluaran pertama kali dulu gardanya belum sebesar sekarang HDX. Mungkin beberapa tabku belum mengerti tentang belum tahu kalau Kenter pernah ngeluarin HDX dengan keadaan yang rasionya nggak seperti sekarang keadaannya. Kami selalu mohon pada tabuan, jangan skip-skip ketika menonton video ini, dan kami selalu mohon pada tabu sekalian untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Semoga tabu sekalian selalu dalam kondisi yang happy, glory, glowing, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tabu untuk konten kali ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I love you.